Halo guys, aku sedang berada di Cimory nih. Nah, pertama kita masuk, kita harus cuci tangan dulu ya, teman-teman. Lalu kita akan dicek suhu tubuh oleh petugas. Kemudian baru kita diarahkan untuk ke bawah untuk membeli tiket. Nah, teman-teman, tiketnya ini ada 3 macam, yairu tiket Dairyland 15.000, Minimania 25.000, dan kalau kalian mau beli tiket combo itu harganya 35.000, teman-teman. Dan kalau kalian beli tiket combo, kalian akan mendapatkan 3 keuntungan. Yang pertama, keuntungan yang pertama yaitu free 1 piece mini mori yogurt. Yang kedua, jika kalian membeli 1 cup lemon tea atau iced tea, akan mendapat potongan 20%. Demikian juga kalian jika membeli Eskimo ice cream akan mendapatkan diskon 20% juga. Nah, karena aku membeli tiket combo, aku akan pergi ke Dairyland dulu ya. Jadi ini semacam kebun binatang kecil gitu di Cimorinya. Seperti ini tempatnya. Jadi teman-teman, di sini kita akan melihat berbagai macam hewan-hewan seperti merpati, kemudian ini burung unta, nah ini ada juga station menunggang kuda ya teman-teman, tapi kalian harus membeli tiketnya sendiri. Nah, ini ada juga domba, ada juga unta. Ada juga sapi. Ini kuda. Nah, seperti ini kalau kalian mau menunggang kuda. Banyak sekali bunga-bunga cantik loh di sini. Seperti yang kalian lihat guys, di sini sangat indah sekali dan sangat merefleksikan otak sekali. Kalau yang ini aku akan menuju ke Minimania ya. Kayak gini tiket masuknya. Nah, ada petugas yang akan mengambil potongan kertas tiket kita. Ini gratis ya guys untuk topinya. Maksudnya gratis untuk dipakai dan harus dikembalikan lagi. Nah, di Taman Minimania ini berbagai macam miniatur dunia ada di sini. Seperti Al-Aqsa. Kemudian piramid, Sphinx, Taj Mahal. Ada Monas juga. Ada Rushmore. Ini ada Lion Swedagon. Stonehenge. Ini Borobudur. Hollywood juga ada. Katedral, pokoknya banyak sekali di sini miniaturnya.
di Sultan Ahmed, Big Ben. Telepon. Ada Menara Eiffel juga, ada Amsterdam, ada Paris, pokoknya keren deh. Ikon kota Sydney, Burj Al Arab. Menara Petronas, Mercusuar, keren pokoknya. Nah teman-teman, ini aku mengekspresikan diriku sebagai peragawati ya, jadi aku bisa berjalan catwalk sendirian di taman ini leluasa tanpa ada gangguan. Pokoknya seru banget ya di sini. Kalian bisa mengekspresikan diri kalian, melakukan hal-hal yang menurut kalian itu menyenangkan, berselfie, berfoto. Pokoknya seneng sekali aku di sini, teman-teman. Kalian harus kesini. Aku rekomendasikan Chimori ini ya teman-teman, selain tiketnya yang juga tergolong murah, kalian akan merasakan pengalaman yang berbeda di tempat ini. Lihat nih, aku nggak ada puas-puasnya loh mengekspresikan diri aku. Kayaknya beban yang ada di pikiranku ini hilang seketika saat aku berada di Minimania ini. Oke teman-teman, terima kasih kalian sudah menonton. Jangan lupa support YouTube aku dengan cara like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya ke media sosial yang kalian punya. Aku berterima kasih sekali jika kalian berkenan untuk menge-share YouTube-ku ini. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih. Selamat weekend. Oh iya teman-teman, kalau kalian kesini jangan lupa beli oleh-oleh ya. Jadi di sini dijual berbagai macam cindera mata serta makanan-makanan hasil dari Chimori sendiri maupun titipan dari pelaku UMKM yang lain. Nah di sini dijual berbagai macam jenis produk yang sangat menggiurkan dan aku rasa harganya sangat terjangkau loh teman-teman. Aku sarankan kalian untuk membeli di sini ya.